sudah saatnya harus terbuka, membuka mata dan hati, membuka diri untuk bisa menerima globalisasi. Jangan lihat kulitnya, beda budaya, asal negara, ulurkan tangan, rangkullah, sambut mereka. Why didn't she just come and meet me herself? Nak Tamrin itu baik sekali sama Nisa. Sepertinya dia yakin kamulah wanita yang akan menjadi pendampingnya. I didn't know Kampung Girl do research. Just a minute, Anissa. Tracy, remember what I told you? Don't ever speak to Anissa like that. You can go do your research with Pak Junggat now. I have to talk with Anissa, okay? Oh, I see, Mike. You want me to leave so you can talk to her, right? How can you pay more attention to her than to me? Hey, I don't like you. Because of you, Michael doesn't want to spend time with me anymore. Tracy! Mike, salah saya teh apa sama dia? It's okay, Anissa. Tracy didn't mean what she said. Dia cuma sedikit kesal dan mungkin sedikit cemburu. Mr. Walter kan brother sama aku, kakak. Jadi, tolong ajari aku bagaimana menyatakan cinta, ngomong cinta ke Tracy. Love to Tracy. Oh, love. Yeah. You love Tracy? Yeah, I love her. Dude, no offense, I don't think she likes you, man. Yeah, aku love Tracy, Tracy love aku. Jadi, kita berdua, apa Rocky? Love fun. Okay, you know what? Tell her this, yeah? I'm a moron, and I wanna be your servant. Oh, very good. Tracy likes you very much. Jangan cepat-cepat dong, mister. Hey, don't fast food. Slowly down. Repeat. Pete, okay. Yeah. Okay, very easy, yeah. Read my lips. Toyip, read my lips. I'm a moron, and I wanna be your servant. Aduh, kok malah disuruh main badminton sih? Pakai servant segala. Aku gak mau main badminton lah. Aku mau ngomong cinta ke Tracy. Love. Dude, it's not like servant, badminton. No, it is very good. Love, cinta, yeah? That's what you say? With Tracy, very, very good. I'm a moron, and I wanna be your servant. Understand? Yaudah lah, gak apa-apa. Makasih. Jadi, gimana? Repeat lagi. I'm a moron. And I wanna be your servant. Exactly. Okay. Thank you, brother. Thank you, kakak. Terima kasih. You're welcome, Moro. Ya. Ampun, makin jago aja nih, Pak. Pasti Tracy langsung jatuh cinta sama aku. Sebenarnya saya datang ke sini mau minta maaf. Karena kemarin saya udah ngasih kuesioner doang buat kamu. Oh,
Oh, it's okay, Anissa. Tidak perlu minta maaf. Tidak ada yang salah kok. Iya, makanya saya pengennya sih wawancaranya hari ini aja ya, langsung. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mood saya berubah ya, gara-gara Tracy ngomong begitu tadi. Kamu jangan pikirin Tracy, Anissa. Dia orangnya memang suka begitu, apa kayak anak kecil ya. Nah lu, non Tracy-nya mana? Tracy pergi ke rumah Pak Jongkat. Dia bilang ada urusan. Waduh, saya nggak jadi wawancara dong. Gimana nih urusannya udah rapi begini? Biasanya kan kalau saya nonton TV, orang yang mau diwawancara mesti pakai baju rapi. Ya Pak Jongkat, memang kalau wawancara bagus pakai baju rapi ya. Anissa datang mau wawancara saya buat penelitian skripsi. Waduh, kita di sini orang penting semua dong ya. Don Mister mau diwawancara, saya mau diwawancara. Waduh. Cuman ngatur jadwalnya bagaimana Tuan Mister? Saya kan mesti ngojek, mesti ke rumah si Rasmi, terus mesti ke rumah si Halimah. Baik deh, kalau nggak jadi wawancara saya mau kepalan ojek aja Tuan Mister ya. Oke. Okay. Tuan Mister, ya neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Nak Tamrin. Anissa ada Umi? Dia pergi tuh. Kemana? Ke rumahnya Nak Michael. Maksud Umi, ke rumahnya Bang Jungkat, tempat tinggalnya Michael. Saya kesini hanya ingin memberikan beberapa literatur dalam bahasa Arab yang mungkin dibutuhkan oleh Anissa dalam penulisan skripsinya, Umi. Kalau gitu, tunggu aja sebentar ya, biar Umi bikinkan minum. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Umi. Oh, my love, my darling, I want you touch so much. Papaya, mangga, pisang, jambu, sebas, ya, dibeli dari pasar minggu, yeah! Hadirin sekalian, itulah tadi persembahan dari Toy John F. Kennedy, yeah! Toyeb, calon istri kamu datang tuh, cepet disambut! Waduh! Halo! Tracy, you kind of look upset. Is there something wrong? I don't know. It's Michael. He went to Nisa's house. Oh, yeah? No, they're so annoying. Miss Tracy, come here, come here. Yesterday, yeah, yesterday. Kayak kemarin, kemarin. Oh, yeah. Go. That's good. Miss Tracy, izinkanlah aku untuk menyatakan cinta padamu. Mother, you happy? Mother, saksikanlah kisah cinta dua anak manusia. What? Miss Tracy, I'm moron. So, I want to be your servant. Miss Tracy, I'm moron, so I wanna be your servant. Oh, really? Really? I love banget. I love to hear that as well. Oh, ya benar. Kamu love juga. Father,
ulang, lipit. I love to hear that as well. Oh my God, Madan, saksikan. Oh, Tracy, oh, I love you, Tracy. Lama juga, Umi. Namanya wawancara bahan skripsi, Nak. Apa Nak Tamri mau buru-buru pulang? Oh, enggak. Saya bisa tunggu kok, Umi. Nah, itu ada anak-anak. Mungkin dia bisa antar Nak Tamri ke sana. Hei, anak-anak. Ya, Ustaz. Sini. Ada apa, Bu Ustaz? Kalian bisa antar Om ini ke rumah Bang Jungkat, kan? Bisa sih, tapi kita mau latihan ban dulu. Wah, hebat ya kalian. Hah? Kecil-kecil sudah kreatif. Tapi ingat, ngajinya jangan lupa. Iya, Om. Latihannya di mana? Di studio, Bu Ustadz. Teman kita, Otong, sudah menunggu di sana. Kebetulan kita lewat rumah Pak Jungkat. Otong itu siapa, Umi? Otong itu anaknya Bang Jungkat. Tempat Michael tinggal, Nak. Oh. Kalau gitu, kalian semua sekarang ikut mobil Om, ya? Yes, kita dapat tumpangan. Terima kasih, Om. Umi, saya titip bahan-bahan buat Anissa. Iya. Pergi dulu, Umi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Emangnya Om ke rumah Otong mau ngapain? Mau ketemu Anissa. Om ini pacarnya Pak Anissa, ya? Ah, sotoy lu. Siapa bilang? Pak Anissa kan pacar Om Bule. Iya juga sih, kata Otong, Om Bule pulang ke Indonesia pengen ngelamar Po Anissa. Om, timnya ada musiknya gak sih? Ada. Sebentar ya. Lah, kok Arab sih, Om? Lah, itu puno, Om. Iya, Om. Lagu disco dong, Om, biar kita metal. Om gak punya lagu disco. Punyanya lagu ini. Ya, Om apa ya? Ngerti gaul. Iya. Anak-anak. Om, kita bisa. Kita buru-buru nih, Om. Temen kita, Om, sudah nunggu di sana, Om. Nah, nih. Nah, rumahnya Pak Jungkat yang temboknya kuning. Iya, tuh. Iya, yang hijau dulu, Om. Iya, makasih ya, anak-anak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami bisa. Sudah. Terima kasih atas wawancaranya. Saya pulang dulu. Pulang? Oh. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Tadi siang lo kan udah dapat penumpang. Sekarang giliran gue, hah? Gue tanya bengong aja lo. Lu sih bengong aja. Neng, mau kemana sih? Saya tanya baik-baik deh, mau kemana? Terserah deh mau ngomong kayak mau kagak. Yang penting Neng ikut saya ya, iya gak? Ngapain lo ngeliatin gue? Ini aja lo, gue gampar lo ya. Yuk, cepet yuk. Jangan AA dong, Neng. Ikan teri lambang bendera Cina. Kalau udah rezeki gak kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Tadi ada yang lewat, tapi naik ke kuburan. Perasaan nih perempuan badannya dingin banget. Mana bau kembang lagi. Emang ada apa sih, Bang? Perasaan tadi ada yang nyebrang. Neng, sebenarnya kita mau kemana sih, Neng? Situ. Hah? Situ. Itu kan kuburan, Neng. Hah? Jangan-jangan teman ini juga, Neng. Awas ya kalau ketemu besok. Anissa is now wearing a jilbab. I'm worried she'll start closing herself off from other people. I wonder if she'll still meet me. Tamrin bilang, dia membawakan buku bertulisan Arab ini untuk bahan skripsi kamu. Iya. Hebatnya, Nat Tamrin. Buku dan majalah seperti ini bisa dibacanya. Kalau Umi, ya paling ngerti bacaan Al-Quran saja. Umi tahu gak sih, sepertinya nih ya, Bang Tamrin kurang suka kalau bisa ketemu sama Michael. Karena dia terlalu lama menunggu, Nisa. Kalau dia tidak suka kamu bikin skripsi tentang Michael, ngapain dia bela-belain bawa literatur banyak buat kamu? Saran Umi, kamu jangan terlalu sibuk mewawancarai Michael. Sehingga kamu lupa dengan Nat Tamrin. Kalau tahu Nat Tamrin mau kemari, seharusnya kamu nunggu. Ya, tadi dia datang ke sini, Nisa nggak dikasih tahu. Ya untuk besok dia mau kemari, ya dia baru ngasih tahu ke Nisa. Ya udah, sekarang kamu baca buku itu ya. Siapa tahu ada bahan tambahan untuk skripsi kamu. Ya. Iya.
Bang, masuk dulu yuk. Yuk. Nah, sebentar, Anissa. Ada yang mau abang tanyakan sama kamu. Kenapa? Kemarin kamu sengaja ke rumah Michael. Ya, iya. Soalnya kan Nisa yang mau wawancarin Michael. Kalau Nisa suruh Michaelnya datang ke sini kan nggak enak aja. Nisa yang butuh. Abang perhatikan sejak Michael datang ke Indonesia, kamu lebih sering bersama dia. Abang jadi berpikir, sepertinya kamu susah untuk melupakan perasaan kamu sama Michael.